semua, welcome back to my YouTube channel. So, jom kita teruskan untuk episode hari ini. Let's go! Okay guys, terima kasih karena bersama dengan saya pada hari ini. So, hari ini kita akan belajar tentang bahasa dusun, tapi dalam segmen bahasa jom belajar bahasa dusun ini saya akan mengajarkan kamu bahasa kadazan dusun. Dia lebih kurang sama dengan dusun, tapi hari ini bahasa ini saya belajar semasa saya belajar bahasa kadazan dusun dahulu semasa menuntut ilmu di sekolah. So saya akan share kepada kamu semua tentang bulan dalam bahasa kadazan dusun. So, make sure you guys get everything yang saya share pada hari ini and stay tune sampai video ini habis. Okay, give me a support. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan kepada konten kita pada hari ini. So, yang pertama dalam satu tahun adalah bulan yang pertama adalah January, okay? January, and in English also we call first month in a year is January. So dalam bahasa kadazan dusun untuk January ataupun bulan satu adalah tada. This is the spelling. Ini adalah cara ejaan dia. Milato, okay? M-I-L-A-T-O-K. Milatok adalah January dalam bahasa kadazan dusun. Okay? Okay, seterusnya kita teruskan kepada bulan yang seterusnya, yaitu bulan February. Dan dalam bahasa English, in English, we call it February also. So, dalam bahasa dusun, kita akan panggil bulan February adalah Madsak. Mansak, M-A-N, man, S-A-K-S-A-K. Ini adalah bulan February dalam bahasa kadazan dusun. So, kita teruskan kepada yang seterusnya. Okay, dalam setahun, bulan yang ketiga adalah kita panggil March. Dan in dusun, dalam bahasa dusun adalah Gomot. G-O-M-O-T, Gomot, okay? So make sure you guys dapat apa match dalam bahasa kadazan dusun, Gomot, okay? Spelling dia. Alright, yang seterusnya adalah bulan April. In English, bulan April is also April. We call April is April. So, dalam bahasa dusun, dalam kadazan dusun adalah Ngiyop, N-G-I-O-P. Ngiyop, N-G-I-O-P, Ngiyop. So, ingat, Ngiyop adalah April, okay? Yang seterusnya adalah May, in English also May. Dalam bahasa kadazan dusun, it's wang kadazan dusun noponga. Me no ponga kirati mikat. Mio komoyon mikat to me, okay? Oh, pengkuro do mengijak. Bagaimana untuk mengejak dia? This is how we spell it. M-I-K-E-T, mikat. Okay? The next one is Jun. Dalam bahasa Melayu juga adalah Jun. Dalam bahasa dusun adalah lu ma has, L-U-L-U, M-M-A, H-E-S, lu ma has. Good girl, goodbye. Okay, yang seterusnya adalah bulan Julai. In English, also July, we call it madas. In dusun, we call it madas. Dalam bahasa dusun, kita panggil bulan Julai adalah
madas dalam bahasa Kadaz and Dusun. Okay, madas. Okay, the next one is August. In Malay, dalam bahasa Melayu adalah Ogos, Ogos. And dalam bahasa Kadaz and Dusun adalah Magus. Okay, Magus. Magus, ejak dia M-A-G-U-S. Magus, pandai. Right, the next one is September. Dalam bahasa Melayu September, dalam in English also September. So in Kadaz and Dusun is Ma No. The spelling is M-A-N-O-M. Ma No. Pandai. Alright, seterusnya adalah bulan Oktober. In English also October. So dalam bahasa dusun adalah GUMAS. Gumas. Sekali lagi, GUMAS. Gumas Oktober. Yang seterusnya bulan 11, which is bulan kelahiran saya, adalah bulan 11, iaitu dalam bahasa Kadaz and Dusun Milau. M-I-L-A-U. Good job. Milau. Okay. But last but not least is December. December dalam bahasa Kadaz and Dusun adalah Mo-mu-hau. M-O-mo. M-U-mu. H-A-U-hau. Mo-mu-hau. Okay, December in Kadaz and Dusun is Mo-mu-hau. Alright guys, congratulations. Sebab kamu sudah belajar bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Which is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December dalam bahasa Kadaz and Dusun. Very good job everyone. Tahniah kerana anda telah belajar sampai habis bahasa Kadaz and Dusun setiap bulan. So, kamu boleh pakai dalam pertuturan sehari-harian atau dalam apapun, dalam surat cinta kamu, wish birthday kah, atau mau wish ibu bapa punya birthday kah. You can use this words in Kadaz and Dusun to make it more special for them. Okay, so that's all for today. Thank you guys for watching. Thank you guys for support me. If you like my video, give me thumbs up banyak-banyak. Do comment down below, comment yang bagus-bagus saja, no negativity, okay? This is yang good-good info only untuk semua orang, okay? So, give me a support, comment yang bagus-bagus, and do share this video to all media social that you have, and the most importantly is give me a subscribe, and also make sure you guys press the notification bell so you can get my latest video every time I uploaded my new video in my YouTube channel. So Elmi Zahiri YouTube channel will be keep on updating Jom Belajar Bahasa Dusun as soon as possible. So thank you guys for watching and see you again in my next video. Bye.